Untuk service kali ini, bola service pertama dari tim Leo Ninja TR. Pemain andalan kita, Muhammad Haryono, masih disimpan untuk pertandingan-pertandingan berikutnya. Pukulan keras, oh, flashing ke belakang, tapi sayang bola masih melintir keras, keluar lapangan, bola voli, sehingga menghasilkan poin untuk tim Bimo Seven. Dawa, pukulan keras, oh, bloknya masih begitu rapat, sulit ditembus, pemain sekali berdawa sekalipun. Sabto kembali, servis. Cantik saja bola flashing, kalah sulit dijangkau lawan. Oh, pemain cerdas dengan teknik tinggi, tanpa memukul dengan keras, tapi tetap menghasilkan poin dari Dawa, dari Bank BRI. Yanto, bola dinyatakan tidak melewati net. Kembali poin didapatkan kali ini untuk tim Ninja TR Warrior oleh Yanto. Bimo Seven angkat bola, Leo Buceli dinyatakan keluar jauh ke ujung lapangan. Kembali lagi bola poin untuk tim Bimo Seven. Service placing aja. Oh, ternyata pukulan tipuan, masih bisa dikembalikan. Kembali lagi menipu. Apa yang terjadi? Cuma didorong. Yanto, servis yang buruk. Leo. Wah, umpan dari Leo begitu keras hingga dijangkau, sulit dijangkau oleh pemain teman-temannya. Beli. Oh, pukulan keras, placing tempat yang kosong, tepat sekali arahnya, sehingga bola berganti untuk tim Ninja Warrior TN. Pukulan sekeras. Ratun Suf yang buruk sehingga sulit dijangkau oleh Leo untuk mengumpan bola. Service kembali didapatkan oleh tim Bimo Seven. Jampik Suf, angkat bola. Oh, jatuh ke areal pertandingan sendiri sehingga menghasilkan poin untuk tim Bimo Seven. Keluar, bola sangat keras sekali. Pemain andalan kita, Taryono, masih disimpan. Apa yang terjadi? Oh, dinyatakan pelanggaran. Masih bisa diblok. Apa yang terjadi, Seth? Oh, dinyatakan pelanggaran karena menyentuh kemaluan lawan. Keluar bola. Bola berganti posisi untuk tim Ninja TR Warrior. Service pendek saja. Angkat bola. Ibang eksekusi bola yang sangat cerdik, hanya didorong
tapi tetap menghasilkan poin. Kembali poin melaju untuk tim Bimo Seven. Service. Lio angkat bola. Oh, terjadi miskomunikasi. Bola hanya dibiarkan jatuh di areal pertandingan sendiri. Kembali lagi servis. Cantik pendek saja, bola diangkat sempurna dengan Liu. Pukulan tajam terarah, menghasilkan poin kembali. Poin berganti poin, terus bergulir, saling menyusul poin pertandingan kali ini. Servis yang cantik, angkat bola tinggi oleh Sabto, sudah dijangkauan. Darah pressing belakang, Sabto angkat. Oh, kembali lagi bolanya dari Sabto, sulit dijangkau oleh tamannya sendiri. Oh, pukulannya sayang sekali dia menyeberangi net. Berharap pukulan akan turun tajam, ternyata tajamnya terlalu tajam sehingga menggayung di bibir net. Lihat angkat bola. Yanto, placing cerdik sekali ini pemain. Dia hanya memplacing bola menempati di tempat yang ditinggalkan lawan. Cantik sekali bola, masih ditanggung. Ah, sayang bolanya di bawah net, sulit dipukul oleh Dawa dan dinyatakan keluar. Kembali lagi poin didapatkan untuk tim Ninja Terror Warrior. Angkat satu. Oh, bola yang sangat indah sekali tapi tidak bisa dieksekusi dengan sempurna, sehingga bola menghasilkan poin untuk tim Ninja Terror Warrior. Masih bisa kena blok, tapi bola meluncur ke arah luar lapangan. Bola berpindah tangan, kali ini tim Sabto, Bimo Seven. Sayang sekali servis dari sang kapten Sabto Bimo Seven, akurasinya kurang terarah dan menghasilkan poin untuk tim lawan. Yanto, pendek saja. Oh, kembali lagi pressing cantik yang sulit diantisipasi. Tidak menyangka, karena semua covernya mengharapkan bola itu jatuh dengan keras, ternyata hanya didorong ke belakang aja. Kembali lagi servis. Lihat ke bola antar Dawa. Dawa, kembali lagi hanya pressing cantik. Karena mengingat waktu yang begitu terik panas matahari, sehingga pemain mungkin kurang stamina untuk melakukan pukulan-pukulan keras. Bola kembali berpindah, kali ini untuk tim TR oleh Leo. Sayang sekali Leo melakukan kesalahan dalam servis sehingga bola tidak menyeberangi net. Jumping slide. Oh, terlalu berfoya-foya itu jumping serve-nya ya. Panjang sehingga menghasilkan poin kembali untuk tim lawan. Dawa, pendek aja. Kembali lagi placing cantik. Yo, jumping serve. Oh, tidak mau jumping serve dia. Wah, akhirnya Taryono mendapatkan bola. Cantik sekali pukulannya. Kembali lagi bola untuk Ninja Taryono. Servis pendek, sulit diantisipasi, padahal bola datangnya pelan, tapi akurasi return serve dari pemain dari Bimo Seven. Oh, kembali lagi terulang, bola tidak melewati bibir net,
sehingga menghasilkan poin kembali untuk tim lawan. Bimo Seven. Save. Pelan saja pressing, bisa dipersing akurat. Oh, bola quick yang gagal. Dinyatakan masuk oleh Kasim. Poin terus maju untuk tim Bimo Seven. Angkat bola. Poin 22-18. Selisih 4 poin. Masih melaju. Sangat sulit sekali dia mengantisipasi dari bola Leo. Oh, placing kembali. Kurang koordinasi dari tim Bimo Seven. Tim Bimo Seven gak melakukan tempat nih. Masih dinyatakan keluar. Match point untuk Bimo Seven. Error temater. Bola dibuang sia-sia.